Selama 6 minggu, 8 muslim menaiki sepeda dari London, Inggris menuju Madinah, Arab Saudi. Mereka mengawali perjalanan pada pertengahan Juli lalu dari masjid di kota London. Untuk mencapai Madinah, mereka harus melewati 8 negara, di antaranya Prancis, Jerman, Yunani, dan Mesir. Selama perjalanan, mereka mendapat dukungan dari masyarakat setempat ketika iring-iringan sepeda ini melintas. Walaupun di bawah teriknya matahari di daerah dataran Arab, tidak menyurutkan mereka untuk sampai ke Tanah Suci. Mereka menggoes sepeda dengan jarak tempuh sejauh 3.500 km ini. Setelah melakukan perjalanan panjang yaitu selama 33 hari, akhirnya 8 orang Muslim Inggris ini berhasil sampai di Madinah. So here we are in Madinah. MashaAllah, the Saudis have given us a full police escort. Welcoming. Alhamdulillah, the whole crew is behind us. MashaAllah. Beautiful, absolutely beautiful. Aksi bersepeda lintas negara ini mendapat reaksi positif dari masyarakat di berbagai negara dan menjadi viral di media sosial. Tujuan naik sepeda ke Arab Saudi selain untuk berhaji juga untuk menggalang dana. Uang yang dikumpulkan nantinya untuk perlengkapan kesehatan bagi korban perang di Suriah. Mereka mengharapkan dari aksi menggoes sepeda ini bisa mengumpulkan dana sebanyak £500.000 atau 8,5 miliar rupiah.